Roma Irama ngomong habaib itu mendoktrin kalau habib mau dia maksiat, mau dia zina, mau dia mabok, tetap masuk surga. Saya bilang, saya tanya sekarang ini, Roma, habib siapa yang ngomong begitu? Hah? Jangan kau punya mulut Roma Irama. Nah Roma Irama mau bikin, dia bikin fitnah. Apa fitnahnya? Doktrin Ba'alawi, doktrin habaib. Kalau ada habib mabok, berbuat dosa, judi, itu masuk surga. Makanya saya tanya, siapa habibnya? Hah? Di mana? Kapan dia ngomong? Kalau memang ada habib yang ngomong begitu, saya yang bantai dia di depan Roma Irama, saudara. Makanya Roma Irama jangan asal fitnah. Jaga kau punya mulut, jaga kau punya batut. Awas, jangan. Udah tua bau tanah pakai main fitnah lagi. Betul. Habib Rizik Syihab akhirnya buka suara mengenai pro kontra tentang kesohihan nasab para habaib yang disebut dalam tesis Imaduddin Usman. Tesis atau karya tulis ilmiah Kiai Imad yang viral itu berupa sebuah kitab berbahasa Arab dengan nama Al-Fikroh Al-Nahdiyah Fi Usul Wa Al-Furu Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Yang mana Kiai Imad menjelaskan dalam kitab tersebut bahwa para habaib di Indonesia mayoritas belum terbukti secara ilmiah memiliki jalur darah ke Rasulullah. Berikut video penjelasan dari Habib Rizik Syihab mengenai persoalan nasab para habaib. Nah, di sini waktu itu saya berikan judul Benarkah Habaib Indonesia Keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini semuanya totalnya cukup banyak, ada 20 slide. Tapi ada beberapa slide yang menarik. Mari kita lihat. Di halaman pertama saja saya buka di sini. Kita lihat nasab Ali Ba'alawi. Nah, coba lihat nasab Al Ba'alawi. Paling atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya putri yang bernama Fatimatuz Zahra. Fatimatuz Zahra dengan Nabi sama-sama wafat tahun 11 Hijriyah. Kemudian Siti Fatimah punya anak, ada Al-Hasan, ada Al-Husain. Kalau Ba'alwi ini dari Al-Husain, nah, bukan Al-Hasan. Nah, Al-Husain As-Sibt. As-Sibt itu saudara artinya cucu ya. Kalau cucu dari anak perempuan itu disebut Sibtun. Kalau cucu dari anak laki-laki disebut Hafidun. Nah ini kan Sayyidina Husain ini cucu dari anak perempuan, yaitu cucu Nabi dari Fatimatuz Zahra. Nah, Sayyidina Husain wafat tahun 61 Hijriah ketika terjadi tragedi Karbala. Nah, ternyata di Padang Karbala ini ada beberapa anak Sayyidina Husain dan beberapa anak Sayyidina Hasan yang masih kecil selamat dari pembantaian. Jadi kalau ada yang bilang, oh mereka sudah mati semua, bohong. Nah, dulu ada yang nyerang begitu, tunan Nabi udah nggak ada, kata dia. Karena Nabi nggak punya anak laki, dibantah oleh para ulama. Nah, gagal, mereka tuduh begitu, mereka bilang, iya turunan Nabi memang ada, tapi kan udah mati semua di Padang Karbala. Dibantah lagi oleh para ahli sejarah. Nah, kemudian mereka mulai beralih, menyerang yang lain. Jadi satu serangan gagal, beralih ke yang lain. Satu serangan gagal, beralih kepada yang lain. Nah, kemudian mereka mulai menyerang siapa? Imam Ali Uraidi yang mereka serang. Kata mereka, Imam Ali Uraidi itu bukan anak Ja'far Shadiq. Dibantah lagi oleh sejarah, ternyata Imam Ali Uraidi namanya ada di kitab Jarh wa Ta'dil, ada di dalam kutubul hadis ya ikhwan, karena termasuk perawi hadis. Nah, kemudian mereka mulai serang Imam Ahmad Muhajir, itu yang saya kasih tanda merah itu ya ikhwan, diserang Imam Ahmad Muhajir. Nah, ini di tahun 2015 ini yang saya buat jawabannya untuk mereka ya ikhwan. Nah, jadi sekali lagi mari kita lihat dulu nasabnya dari Nabi ke Fatimatuz Zahra, dari Fatimatuz Zahra kalau Husain, nah, anak Sayyidina Husain yang merupakan datuknya Ba'alawi adalah Al-Imam Ali Zainul Abidin. Sebetulnya namanya Ali Al-Ausat. Namanya Ali Al-Ausat. Sayyidina Ali itu anaknya ada tiga, Sayyidina Husain pada saat terjadi pada tragedi Karbala ada tiga anaknya bernama Ali. Nah, Ali Al-Akbar, Ali Al-Ausat, Ali Al-Asghar. Ali Al-Akbar sudah dewasa, dia yang menjadi panglima perang bapaknya waktu terjadi tragedi Karbala, dan dia yang maju paling depan untuk menghantam mereka-mereka yang ingin membantai keluarga Nabi dan gugur sebagai syahid. Sedangkan Ali Al-Ausat saat itu masih remaja, usianya diperkirakan sekitar 16-17 tahun,
lagi sakit, demam, sakit keras dan ada di kemah. Dia tidak bisa perang. Jangankan perang, berdiri saja dia tidak mampu. Dia dijaga oleh bibinya, oleh adiknya Sayyidina Husain yang bernama Sayyidah Zainab. Sayyidah Zainab yang menjaga dia dan menjaga anak-anak kecil, keponakan-keponakan Sayyidina Husain di dalam kemah. Sementara di luar lagi berkecamuk perang yang tidak seimbang. Sayyidina Husain bersama keluarga dan sahabat hanya 72 orang jumlahnya, sementara yang menyerang lebih dari 3.000 orang di akhwat. Jadi satu pertempuran yang tidak seimbang. Tapi Ahlul Bait menghadapi dengan gagah, tabah, dan dengan keberanian luar biasa. Kemudian Sayyidina Husain punya yang namanya Ali Al-Asghar, yang paling kecil, itu masih bayi. Usianya sekitar 6-7 bulan, saudara. Di dalam kemah dia kehabisan susu, susu ibunya sudah tidak keluar. Air sudah tidak ada. Sementara keluarga Nabi dikepung di Padang Karbala, tidak boleh mendekati sungai. Nah, kemudian Sayyidina Husain dengan beberapa orang mencoba untuk menyelinap, saudara, sembunyi-sembunyi, berhasil mendekati sungai untuk memberikan si bayi ini air, saudara. Karena ini anak udah kehausan. Nah, begitu sampai ke pinggiran sungai, tiba-tiba sebuah anak panah meluncur mengenai si bayi dan bayi meninggal dunia. Akhirnya Sayyidina Husain diusir lagi, kemudian beliau balik badan, terus kembali ke kemah lagi, ya ikhwan. Nah, jadi artinya di sini ya, anak cucu Nabi di situ banyak yang terbunuh, tapi tidak semua mati. Sehingga keturunan Nabi sampai saat ini tetap ada. Alhamdulillah. Kemudian Imam Ali Zainal Abidin punya anak Muhammad Al-Baqir radhiyallahu an. Nah, Muhammad Al-Baqir, saudara. Nah, Imam Muhammad Al-Baqir ini, saudara, sangat terkenal, enggak ada yang enggak tahu. Oh iya benar, Imam Muhammad Baqir itu memang anak Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin itu memang anak Sayyidina Husain. Enggak ada ulama yang enggak kenal itu sepanjang zaman, saudara. Dan keberadaan Muhammadul Baqir pun juga sebagai perawi hadis. Itu yang perlu kita tahu. Kemudian Muhammadul Baqir punya anak Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Nah, punya Imam Ja'far As-Shadiq. Sebetulnya Al-Imam Ali Zainal Abidin punya anak ada lagi satu, namanya Zaid ibn Ali. Adik daripada Muhammad Al-Baqir. Saya tidak masukkan di sini karena kita hanya bicara nasab Ali Ba'alwi. Nah, Zaid itu juga mati terbunuh. Zaid itulah yang akhirnya diimamkan oleh yaitu mazhab Zaidi, saudara. Nah, kalau kita tahu mazhab Zaidi, itu Imam Zaid putra dari Imam Ali Zainal Abidin. Nah, jadi Imam Ali Zainal Abidin pesan kepada anaknya Muhammad Baqir dan Imam Zaid, saudara, kita menjauh dari politik, kita jangan dekat dengan penguasa, kita didik saja umat, berdakwah, saudara, zuhud, dan lain sebagainya. Muhammadul Baqir laksanakan pesan ayahnya, tapi Zaid menyampaikan kepada ayah dan kepada kakaknya nggak bisa. Kita kalau umat ini nggak boleh kita tinggal, paling tidak harus adalah satu dari Ahlul Bait yang tampil memimpin mereka, jangan sampai mereka dizalimi. Dengan prinsip semacam itu, Zaid keluar memimpin umat. Dan Zaid juga mati terbunuh, ya ikhwan. Zaid mati dibunuh, saudara. Baik, kembali ke Muhammad Al-Baqir yang wafat tahun 118 Hijriah. Beliau punya anak Al-Imam Ja'far Sadiq. Imam Ja'far Sadiq ini sahabat Imam Abu Hanifah, saudara. Nah, jadi Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijriah. Nah, sedangkan Imam Ja'far Sadiq meninggal tahun 148 Hijriah. Maka itu Imam Ja'far Sadiq pernah belajar ke Imam Muhammad Al-Baqir, saudara, bahkan pernah mendapat teguran dari Imam Ali Zainal Abidin. Jadi artinya orang-orang ini bukan fiktif, memang ada dalam sejarah. Alhamdulillah. Nah, kemudian Imam Ja'far Sadiq ini punya anak banyak, di antaranya Musa Al-Kadzim. Nah, Musa Al-Kadzim ini keturunannya disebut Al-Musawi atau Al-Kadzimi. Itu banyak menyebar di Irak dan Iran, ya ikhwan. Jadi kalau kita ke Irak, ke Iran, nah ini banyak keturunan Musa Al-Kadzim yang menyebar di sana, dan memang sebagian besar mereka mengikuti mazhab Syiah Ja'fari, saudara. Nah, sementara satu lagi Ismail. Nah, Ismail itu keturunannya banyak di Mesir. Nah, itu yang kita sebut akhirnya muncul mazhab Ismaili, saudara. Nah, tapi ada satu putra beliau yang terkecil, yaitu Al-Imam Ali Al-Uraidi. Nah, Imam Ali Uraidi ini tinggal di desa Ured. Ured itu nama desa, desa di pinggir kota Madinah. Nah, waktu saya pertama kali sekolah di Saudi Arabia, saya pernah berusaha untuk ziarah dan saya dapatkan
Waktu itu saya ikut rombongan Habib Zain bin Smith, saya punya guru, rame-rame bersombongan dengan para santri. Kita ziarah ke masjid Al-Imam Ali Uraidi dan magamnya di samping masjid, ya kawan. Jadi itu masih ada. Tapi beberapa tahun yang lalu, setahu saya 10 tahun yang lalu, itu diratakan oleh pemerintah Saudi. Jadi masjidnya sudah dibongkar, rata. Magam Imam Ali Uraidi juga dibongkar, saudara. Dan perbuatan semacam ini sangat berbahaya, karena ini kan bukti sejarah. Kalau makamnya dibongkar, nanti bukti sejarah hilang, saudara. Nah, katanya dipindahkan ke Baqi Al-Gharqad. Nah, wallahu'alam, setahu saya dipindahkan ke Baqi Al-Gharqad. Tapi sebagaimana kita tahu, di Baqi Al-Gharqad kan gak ada nisan yang pakai nama, ya ikhwan. Nah, itu semua terjadi. Tapi alhamdulillah, saya dengan rombongan saya punya guru, pernah beberapa kali, bukan sekali. Kita setiap malam tertentu dalam satu bulan datang kita ziarah. Saudara, masih ada masjidnya, masih ada magamnya ketika itu. Jadi Uraid itu nama desa Al-Uraidi. Nah, jadi Imam Ali Al-Uraidi ini juga seorang perawi hadis. Saudara, beliau inilah saudara yang akhirnya punya akhirnya saudara Imam Ali Uraidi ini punya anak bernama Muhammad An-Naghib. Kenapa dijuluki An-Naghib? Karena anaknya ini menjadi Naqabatul Asraf, menjadi pemimpin para asraf, para ahlul bait yang ada di zaman itu. Dan beliau pindah ke Irak, saudara. Jadi dikenal dengan nama Imam Muhammad An-Naghib. Wafat tahun 200-an. Beliau punya anak namanya Isa Ar-Rumi. Ini juga seorang Naghib, seorang Naqibul Asraf. Dia seorang Naqibul Asraf itu kalau kayak kita kepala sukunya lah, daripada ahlul bait Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, beliau inilah yang punya anak Imam Ahmad Al-Muhajir, saudara, yang wafat tahun 345. Nah, kemudian bagaimana kok bisa sampai ke Yaman ini? Imam Ahmad Muhajir enggak lahir di Yaman. Dia di Irak, saudara, bersama ayahnya. Nah, cuma ketika beliau tinggal di Irak, terjadi fitnah Qaramithah. Nah, tolong diingat, terjadi fitnah Qaramithah. Qaramithah itu kelompok Syiah yang sesat menyesatkan, saudara. Dan dia kelompok ekstrim, saudara, yang gampang betul membunuh orang yang tidak sejalan dengan mereka. Dan kelompok Qaramithah ini yang pernah menyerbu Ka'bah, kemudian mencuri Hajar Aswad, dirampas, dan Hajar Aswad dibawa ke Bahrain. Nah, jadi dulu selama beberapa puluh tahun itu Hajar Aswad sempat tidak ada di Mekah, ya kawan. Dibawa oleh kelompok Qaramithah. Nah, Qaramithah nyebar di Mekah, di Irak, di mana tempat ini menyebar. Nah, akhirnya Imam Ahmad Muhajir melihat fitnah Qaramithah itu begitu dahsyat, beliau ajak keluarganya semua dan para sahabatnya, saudara, kurang lebih ada 300-an orang. Itu rame-rame, saudara, dari Baghdad, mereka rame-rame ke Madinah, kemudian ke Mekah. Nah, pada saat perjalanan itu terjadi perampasan Hajar Aswad, yang akhirnya beliau lihat ini fitnah udah kelewat batas, saudara, di mana-mana terjadi kekacauan, huru-hara, saudara. Akhirnya beliau bawa seluruh keluarga dan sahabatnya 300 orang ke Hadramaut. Nah, kenapa ke Hadramaut? Karena ada satu riwayat hadis yang menyebutkan jika terjadi huru-hara di mana-mana, fa'alaika bi Hadramaut. Maka carilah Hadramaut, tinggal di sana. Kau akan dapatkan ketenangan. Nah, itu yang dipakai oleh Imam Ahmad. Akhirnya beliau masuk ke Hadramaut. Begitu masuk ke Hadramaut enggak gampang. Di sana ternyata di Hadramaut saat itu sarangnya kaum Khawarij. Saudara, Ibadiyah itu salah satu sekte Khawarij. Nah, Ibadiyah yang paling moderat saat ini. Khawarij itu ternyata setelah mereka dulu diperangi oleh Sayyidina Ali di Mekah, di Madinah, di Irak, mereka semua larinya ke Hadramaut, ya ikhwan. Hadramaut saat ini dikuasai oleh Khawarij. Jadi begitu mereka dengar ada Al-Husaini, Sayyid turunan Nabi, datang ke Hadramaut, mereka enggak terima. Disambutlah dengan perang, ya ikhwan. Jadi artinya Imam Ahmad Muhajir dengan 300 pasukan diserbu sama seribuan lebih pasukan Khawarij. Mereka mau dibunuh, mereka bilang karena mereka ini Khawarij ini benci dengan keluarga Nabi. Enggak suka dengan keluarga Nabi, apalagi dengan keturunan Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali dianggap membantai kelompok mereka. Karena mereka kan berontak terhadap Sayyidina Ali, ya ikhwan. Nah, jadi karena mereka sudah benci dengan Sayyidina Ali, dengan turunannya pun benci, mereka kobarkan. Itu yang disebut perang Bahrain, saudara. Jadi ada perang. Jadi kalau ada yang bilang Imam Ahmad Muhajir enggak ada, oh dia enggak ngerti sejarah, dia enggak tahu perjalanannya.
perang itu dicatat di Hadramaut. Dulu ada perang ini, namanya, kejadiannya di sini, yang berperang siapa. Nah, ketika itu ada ribuan Khawarij menyerang, yaitu keluarga Nabi ini, saudara. Nah, begitu serang, ini 300 orang. Ini kalau lihat kejadian begini, nasibnya bisa sama dengan Sayyidina Husain di Karbala, atau sama dengan Zaid bin Ali, saudara. Yang juga cuma pasukannya sekitar 300 dan semuanya dibunuh, Zaid bin Ali. Nah, kali ini, saudara, ternyata di utara Yaman itu ada mazhab Zaidi. Nah, Syiah itu kan ada Ja'fari, ada Ismaili, ada Zaidi. Nah, Zaidi ini cinta kepada Ahlul Bait. Jadi begitu mereka dengar ada keluarga Ahlul Bait datang dari Irak ke Hadramaut mau diserang oleh orang-orang Khawarij, mereka dari utara turun membantu keluarga Nabi, dan terjadi peperangan yang kita sebutkan barusan, dan akhirnya mereka menang. Begitu mereka menang, Khawarij terusir dari Hadramaut. Mereka lari. Kemana mereka lari? Ke Oman. Saat ini jadi negara Oman, ya ikhwan. Negara Oman hari ini dari mulai sultannya sampai rakyatnya, saudara, itu mayoritas dipegang oleh Khawarij, tapi dari sekte yang moderat. Sekte yang tidak lagi ekstrim. Sekte yang tidak lagi mengkafir-kafirkan orang. Yang disebut sekte Ibadiyah. Nah, jadi dulu mereka di Hadramaut. Hadramaut mereka yang kuasai. Kemudian mereka terpukul kalah. Saat ini mereka tinggal di Oman, ya ikhwan. Nah, dari situlah Al-Imam Ahmad Muhajir mulai saudara dakwahnya di Hadramaut. Sampai di sini kira-kira jelas, ya. Nah, kalau ada yang mau lebih jelas lagi, silakan buka saja. Saya punya video yang sudah dimuat sejak 2015, ya ikhwan. Nah, dari situ akhirnya Imam Ahmad Muhajir punya anak bernama Ubaidillah, atau disebut juga Abdullah. Sebagian kitab menyebut Abdullah, sebagian kitab menyebut Ubaidillah. Ini bukan kontradiktif, bukan. Ubaidullah itu kan tasghir daripada Abdullah. Seperti ada mengatakan anak Nabi laki-laki ada yang bernama Thayyib, ada juga yang bernama Thahir, ada juga yang bernama Abdullah. Padahal tiga-tiganya orangnya satu. Namanya Abdullah, julukannya At-Thayyib, At-Thahir. Jadi anak Nabi itu ada Qasim, ada Ibrahim, ada Abdullah, anak lakinya, saudara. Yang Abdullah ini julukannya At-Thayyib, At-Thahir. Nah, cuman karena orang baca di hadis yang satu bilang Thayyib, di hadis yang satu bilang Thahir, orang pikir anak laki-lakinya ada lima, ya ikhwah. Padahal Abdullah, Thayyib, dan Thahir satu orang. Kira-kira jelas gak? Ini untuk memudahkan pemahaman. Jadi gak usah kaget kalau ada kitab nasab yang bilang Abdullah, ada kitab nasab yang bilang Ubaidillah, saudara. Jangan kemudian dianggap, oh ini tazwir, ini pemalsuan. Enggak begitu, saudara. Nah, baik. Kalau dibilang pemalsuan, repot. Nanti hadis-hadis tentang anak Nabi palsu semua dong. Gara-gara namanya beda-beda, ya ikhwan. Kira-kira jelas tidak? Jelas semua, ya. Baik. Nah, Ubaidillah ini punya anak yang bernama Alwi. Inilah Habib yang pertama dari keturunan Nabi yang dikasih nama Alawi. Sebelum itu enggak ada yang namanya Alawi, ya ikhwan. Ini yang pertama kali disebut Alawi, sehingga keturunannya disebut Ba'alawi. Jadi Ba'alawi diambil dari nama ini, saudara. Makanya di situ ditulis Alwi jadu Ba'alawi. Ini kakeknya Ba'alawi, saudara. Dan Alwi ini masyhur dalam sejarah, saudara. Putra Ubaidillah, dan orang semua tahu kalau dia cucunya Ahmad Al-Muhajir. Sampai-sampai Imam Sakhawi menyebut namanya. Imam Ibn Hajar Al-Haythami juga menyebut namanya, saudara. Imam-imam besar menyebut namanya dalam kitab-kitab mereka. Artinya apa? Ubaidillah dan Alwi juga bukan cerita fiktif. Sampai di sini jelas? Baik, kita lanjutkan secara singkat. Dari Alwi lahir anaknya namanya Muhammad. Muhammad lahir lagi namanya Alwi. Nah, dikasih nama kakeknya Alwi. Jadi ada dua itu yang namanya Alwi, saudara. Nah, kemudian yang berikutnya, saudara, ada lagi Ali Khalid Ghassam. Nah, Ali Khalid Ghassam ini, saudara, tinggal di Yaman. Beliau punya anak ini yang makamnya sampai hari ini ada di Muhammad Sahib Mirbat, dekat Sulalah. Dia masuk ke Oman, ya. Ya, dia masuk ke negeri Oman di perbatasan. Jadi yang namanya Muhammad Sahib Mirbat makamnya sampai hari ini masih ada. Makanya banyak santri-santri Al-Ahgaf, kalau dulu mau ke Ahgaf, mau ke Hadramaut lewat Sulala, itu biasanya mereka mampir dulu kemari. Karena di daerah Sulala itu, di situ ada makam Nabi
Ayub ya, ada magam Nabi Ayub, Nabi Imran, kemudian juga ada magam Muhammad Sahib Mirbat. Nah ini sudah ada di Oman ini magamnya ya ikhwan. Nah dari situ saudara ada dua anak Imam Muhammad Sahib Mirbat, ada dua anak yang sangat populer. Yang pertama adalah bernama Ali, yang kedua bernama Alwi saudara. Nah, Ali disebut Walidul Faqih. Kenapa beliau disebut Walidul Faqih? Karena beliau ayah kandung Al-Imam Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam. Jadi kalau disebut Al-Faqih Al-Muqaddam saudara, nah ayah namanya Muhammad, ayahnya adalah Ali. Makanya Ali disebut Walidul Faqih, ayahnya Faqih Muqaddam. Sehingga yang bernama Alwi, saudaranya Ali disebut Ammul Faqih. Jadi yang satu disebut Walidul Faqih, yang disebut Ammul Faqih. Kenapa? Karena memang Faqih Muqaddam ini tokoh sentral habaib saudara yang sangat terkenal. Nah, kemudian mari kita lihat. Dari Al-Faqih Muqaddam itu melahirkan tidak kurang dari 75 leluhur Ba'alwi. Hampir semua ada di Indonesia. Ini marganya. 75 leluhur ini 75 marga ya ikhwan. Sementara dari Ammul Faqih itu melahirkan tidak kurang dari 15 leluhur Ba'alwi. Yang salah satunya adalah Azmat Khan. Nah, Azmat Khan inilah yang akhirnya melahirkan para wali Songo. Ini saya sudah jelaskan dari tahun 2015 ini ya ikhwan. Nah, makanya kalau Anda baca buku saya yang berjudul FVI Dialog Amar Ma'ruf Nahi Munkar, saya cantumkan di sana nasab wali Songo secara lengkap sampai kepada Pangeran Yusuf atau yang tadi disebut Maulana Yusuf oleh Kiai Qurtubi saudara. Sampai di situ itu nasab tercatat saudara. Nah, jadi supaya kita tahu inilah uraian nasab para habaib Ba'alwi dan uraian nasab wali Songo. Ternyata wali Songo dan para Ba'alwi ini mereka bersaudaranya di mana? Mereka bersaudaranya satu datuk di Imam Muhammad Sahib Mirba. Nah, saudara. Nah, baik. Nah, pertanyaannya sekarang. Kenapa kok yang wali Songo datuknya nisbahnya ke Azmat Khan? Azmat Khan itu terkenal di India, saudara. Nah, bukan di Yaman. Di Yaman waktu itu belum lahir tuh Azmat Khan, saudara. Nah, jadi ceritanya datuknya Azmat Khan ini dari Yaman, mereka menjadi pedagang, saudara, di mana mereka melakukan perjalanan tijarah dari mulai Jazirah Arabia lewat Irak, saudara, lewat Iran, Afghanistan sampai mereka tiba di India. Dan mereka di India, saudara, menyebarkan Islam yang dikenal dengan nama Sultan Abdul Malik, saudara. Sultan Abdul Malik ini datuknya Wali Songo. Dia sebarkan apa namanya Islam di India, kemudian dia punya anak, punya keturunan, saudara. Nah, kemudian orang-orang menjuluki mereka ini Azmat Khan. Kita kalau dengar Khan itu biasanya dari mana? India. Ada Salman Khan, Shahrukh Khan. Nah, kan dari mana? India. Nah, kok ada Wali Songo bisa dari India? Bukan dari India asalnya. Asalnya dari Hadramaut. Datuknya hijrah ke India. Di India mereka menyebarkan Islam. Makanya keluarga mereka disebut Azmat Khan. Azmat dari kata azim, keluarga yang besar, keluarga yang agung, keluarga yang suci, saudara. Jadi orang-orang India memuliakan mereka. Nah, dulu kan India Pakistan masih satu ya, kawan. Nah, dulu India Pakistan masih jadi satu. Bahkan dulu Kesultanan Islam akhirnya berkuasa di India seluruhnya ya, kawan. Nah, namun pada akhirnya India terbelah dua, yang Islam mendirikan negara Pakistan, yang Hindu tetap bertahan dengan negara India. Saya tidak cerita soal perpecahan itu, tapi Azmat Khan ini adalah keluarga Ba'alwi yang populer di India dan turun-menurun. Dan nagomnya masih ada sampai sekarang ya, kawan. Nah, kira-kira jelas tidak? Nah, dari India, anak keturunan mereka menyebar. Satu, mereka berdagang ke Malaka. Malaka kan dulu tempat perdagangan. Semua dagangnya di Malaka, Malaysia ya, kawan. Nah, dari Malaka ini mereka menyebar. Ada yang ke Filipina, di Mindanao sana. Makanya di Mindanao sana ada Kesultanan Mindanao. Tahu siapa nama sultannya? Sharif Kabungsuan. Pakai Sharif ya, kawan. Sharif Kabungsuan. Kenapa? Karena mereka tuh satu tali dengan Azmat Khan ya, kawan.
Jadi mereka itu bikin ada Kesultanan Mindanao, ada Kesultanan Sulu, ada juga Kesultanan Brunei, saudara. Jadi mereka ini menyebarkan Islam di Filipina, Brunei, Malaysia, dan mereka banyak jadi sultan, ya ikhwan. Nah, kira-kira jelas tidak? Nah, dari Malaka ini pulalah ada yang terjun ke Pulau Tanah Jawa. Kalau saya sebut Pulau Jawa, maksudnya dari ujung kulon apa namanya Banten sampai ke Banyuwangi sana, saudara. Bahkan sampai ke Madura. Nah, Tanah Jawa ini, saudara, dulu menjadi garapan para wali songo. Kenapa? Karena di antara pulau-pulau yang ada di Indonesia yang paling padat itu Pulau Jawa, ya ikhwan. Bahkan dulu pusat pemerintahan juga kan di Pulau Jawa, ya ikhwan. Apakah itu dari mulai kerajaan Majapahit, sebelumnya Singosari sampai Sriwijaya, ya ikhwan, yang kekuasaannya sampai ke Palembang sana dan seterusnya. Nah, jadi merekalah yang menyebarkan Islam di Tanah Jawa, ya ikhwan. Itu satu keluarga semua, sari kebungsuan yang ada di Mindanao, Filipina Selatan, keluarga Kesultanan Mindanao, Kesultanan Sulu, sampai Kesultanan di Tanah Jawa, semua satu pongkol, yaitu daripada keluarga besar Azmat Khan. Kira-kira sampai sini jelas tidak? Jelas tidak? Nah, lalu bagaimana kalau yang Ba'alwi, saudara, yang Ba'alwi, yang Habaib dari Hadramaut ini, saudara? Yang dari Hadramaut yang 75 leluhur, mereka juga rame-rame berdagang. Saudara, mereka tidak tinggal di India. Mereka juga tidak keliling Irak dan lain sebagainya. Nah, mereka menggunakan jalur laut, berlayar, sampai mereka tiba di Aceh. Nah, mereka mulai tiba di Aceh, kemudian cari tempat yang layak, dan mereka temukan Palembang. Palembang itu tempat kumpulnya Habaib dari yang 75 leluhur, saudara. Nah, termasuk Habib Utsman bin Yahya, pertama terjunnya ke Palembang, saudara, datuknya. Nah, dari Palembang mereka menyebar, ada yang ke Kalimantan, ada yang ke Sulawesi, ada yang ke Irian, saudara. Nah, mereka nyebar ke seluruh tanah-tanah Jawa di sana, saudara. Nah, jadi kenapa saat itu mereka lebih banyak nyebar, yaitu ke Kalimantan, Sulawesi, dan Irian? Karena Pulau Jawa ini udah banyak digarap pada Wali Songo, saudara. Di mana-mana udah pada masuk Islam, saudara. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur udah jadi negeri Islam semua. Nah, mereka mencari tempat-tempat yang masih belum tersentuh Islam. Makanya ada yang masuk ke Sulawesi seperti guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, saudara, yang membangun Al-Khairat, hampir 1500 sekolah yang ada di wilayah Indonesia Timur. Belum lagi saudara-saudaranya Habib Utsman bin Yahya, saudara, yaitu Habib Hasyim yang menyebarkan Islam di Kalimantan. Sampai ada satu juga pangeran kerajaan Kalimantan Timur, saudara, kerajaan Kutai setelah Islam, itu juru agamanya dan pangerannya adalah dari keluarga besar bin Yahya, ya ikhwan. Nah, disitulah menyebar. Jadi artinya apa? Artinya Ba'alwi ini, baik yang dari Waridul Faqih maupun yang dari Ammul Faqih, bahu membahu untuk mengislamkan Indonesia. Saya tanya, bagus tidak itu? Bagus, saudara. Enggak ada yang perlu diperdebatkan soal itu, saudara. Memang di kalangan ahli nasab ada perbedaan soal nasab Azmat Khan, saudara. Memang ada perbedaan, tapi perbedaan itu enggak bisa dijadikan dalil membatalkan nasab Azmat Khan, saudara. Enggak. Sementara para ahli sejarah, para muarikh, saudara, hampir sepakat sebagaimana disampaikan oleh Sayyid Muhammad Diyah Syahab dalam tahqiqnya untuk kitab Shamsudz Dzakhirah. Nah, dalam catatan tahqiqnya beliau sampaikan, saudara, nah, bahwa para ahli tarikh umumnya sepakat Wali Songo itu berasal dari Azmat Khan. Kalau mereka Azmat Khan, berarti mereka Ba'alwi. Kalau mereka Ba'alwi, berarti mereka keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira sampai sini jelas tidak? Jelas tidak? Nah, sekarang baik, sudah tahu seperti ini, mungkin ada yang mau tahu apa aja sih leluhur-leluhurnya Ba'alwi nih, baik yang menurunkan Wali Songo maupun yang lainnya. Perhatikan dalam kitab Aswaja yang saya buat, ya ikhwan, menyoroti Wahabi dan Syiah. Di kitab ini saya sudah uraikan semuanya, ya ikhwan, di halaman 215. Nah, perhatikan baik-baik. Imam Al-Faqih Al-Mugaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi menurunkan para imam yang merupakan para datuk dari marga-marga Habaib, antara lain ada 7, di sini saya sebut bukan 75 lagi, 95. Di sini yang saya sebutkan ada 95. Yang 75
ini yang nyebar di Indonesia ya ikhwah. Nah, di antaranya apa? Saya bacakan aja sebagian. 1 Abu Numai, 2 Az-Zahab, 3 Az-Zib, kemudian 4 Al-Attas, 5 Al-Idrus, 6 Al-Bahar, 7 Al-Baiti, 8 Al-Bar, 9 Al-Barahim, 10 Al-Barakat, 11 Al-Barun, 12 Al-Barakbah, 13 Al-Batah, 14 Al-Buftain, 15 Al-Ghaidi, kemudian 16 Al-Ghumri, 17 Al-Ghusn, 18 Al-Habshi, 19 Al-Haddar, 20 Al-Hadi, 21 Al-Hamadun, 22 Al-Hamid, 23 Al-Hindwan, 24 Al-Hiyy, kemudian 25 Al-Jazira, 26 Al-Jufri, 27 Al-Junaid, 28 Al-Jailani, 29 Al-Kaf, 30 Al-Kadad, kemudian bukan Al-Haddad ya, lain lagi, Al-Kadad saudara, kemudian 31 Al-Kirishah ya, 32 Al-Khamun, 33 Al-Khaneman, 34 Al-Khirid, 37 Al-Khun, 36 Al-Madikik, 37 Al-Mahdi, 38 Al-Maknun, 39 Al-Marzak, 40 Al-Masilah, 41 Al-Mashur, 42 Al-Muallim, 43 Al-Mudhir, 44 Al-Mugabir, 45 Al-Mukhtar, 46 Al-Munawwar, 47 Al-Musawa, kemudian 48 Al-Musayyah, 49 Al-Mutahhar, 50 Al-Ghadi, 51 Al-Ghadri, 52 Al-Ghutban, 53 At-Taha, 54 Al-Wahd, 55 Ar-Rakhilah, 56 Ar-Rausan, 57 Ar-Rudai, 58 Ar-Rus, 59 As-Sakran, 60 As-Segaf. Kemudian ini disusun berdasarkan abjad ya. Ntar ada yang tanya, kok As-Segaf adanya belakangan? Berdasarkan abjad, yang A dulu baru yang B begitu. Jangan ntar As-Segaf protes ya. Ini kok As-Segaf yang justru kakak paling tua kok jadi ditaruh belakang ini. Nah, jadi jangan protes dulu As-Segaf ya. Al-Habsi juga karena H ya, kita taruh di H ya kawan. Baik, selanjutnya saudara, ada 61 As-Sirri, 62 As-Sofi, 63 As-Salabiyah, 64 As-Sabsabah, kemudian 65 As-Syambar, 66 As-Syatiri, 67 As-Syaikhan, 68 As-Syili, 69 Az-Zahir, 70 Ba'agil, 71 Baharun, 72 Bahasan, 73 Bahusain, 74 Bajahdab, 75 Basheban. Nah, ini Basheban ini Jawa Timur banyak saudara, kiai-kiai yang dia punya nasabnya Basheba. Nah, tentunya saudara, ini nasab-nasab yang disebutkan ini saudara sesuai dengan data-data yang ada dari kitab nasab. Kemudian yang berikutnya lagi, 76 Basmele, 77 Ba Umar, 78 Balghir, 79 Bilfagi, 80 Bin Hamid. Al-Hamid dengan Bin Hamid beda ini. Ada Bin Hamid. Kemudian 81 ada Bin Harun, 82 Bin Hashim, 83 Bin Ibrahim, 84 Bin Ismail, 85 Bin Jindan, 86 Bin Sahil, 87 Bin Sumaiton, 88 Bin Syekhan, 89 Bin Syihab. Bin Syihab belakangan lagi. Yang ke 89 ya kawan. Karena SS kan belakangan. Nah, kemudian 90 Bin Yahya. Bergandengan lah tuh Bin Syihab dan Bin Yahya ya. Abah Umi itu Muhammad ya. Baik, berikutnya 91 Fad'ah, 92 Jamalul Lail, 93 Maula Dawilah. Maula Dawilah paling tua ini. Nah, namanya di nomor 93, 94 Maula Khailah, saudara. Dan 95 Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi kita bisa lihat itu yang keturunan daripada Walidul Faqih. Ada 95, kurang lebih ada 75 yang mereka ada di Indonesia. Bahkan perlu dicatat ya, kawan. Ada beberapa marga habaib di Yaman udah nggak ada lagi. Jadi kalau ke Yaman nggak ada ini marga. Kenapa? Karena datuknya semua dulu udah hijrah ke Indonesia. Di antaranya Barakbah di Yaman udah nggak ada. Bafaraj di Yaman udah nggak ada. Ya, jangan-jangan ntar orang Yaman bingung ini marga dari mana nih? Karena mereka udah hijrah ke Indonesia, berkembang biak di Indonesia. Kira-kira jelas ya. Nah, sekarang yang berikutnya saudara, itu tadi dari Walidul Faqih yang nomor 1. Sekarang dari Ammul Faqih yang nomor 2, saudara. Nah, dari Ammul Faqih setidaknya saudara yang tercatat ada 20 leluhur. Yang tercatat di situ yang kita tulis ada 15. Ini 15 yang banyak di Indonesia bersebar ya, kawan. Nah, totalnya mereka kurang lebih ada 20-an, kurang lebih. Nomor 1, Aidit. Aiditnya pakai D ya, bukan pakai T. Aidit pakai T. Ada Aidid pakai dal, beda tuh. Tahu bedanya gak? Aidid pakai T,
PKI. Ya Aidit pakai dal Habaib. Ya, jangan ketukar ya. Jangan ketukar, ntar jangan dibilang Habaib Aidit, wah tuh turunan Aidit semua tuh. Kira-kira jelas ya. Yang kedua ada Al-Adilala. Nah ini menarik, ada Adilala. Ini gaya-gaya India nih. Saudara, Al-Adilala. Keturunan memang banyak di India ya ikhwan. Kemudian yang ketiga Al-Awhaj. Yang keempat Al-A'yun. Yang kelima Al-Babtin. Yang keenam Al-Baiti. Al-Baiti ada yang Walidul Fagi, ada yang Amul Fagi. Yang ketujuh Al-Bid. Yang kedelapan Al-Haddad. Nah Al-Haddad di sini nih, saudara. Nah Al-Haddad. Yang kesembilan At-Ta'wil. Yang kesepuluh Azmatkan. Ternyata Azmatkan sama Al-Haddad satu datuk gitu. Satu, sama-sama dari Amul Fagi. Al-Haddad gak masuk dalam kelompok yang tadi, masuknya Amul Fagi. Kemudian yang berikutnya lagi saudara, yang ke-11 Ba'bud. Yang ke-12 Ba'faraj. Yang ketiga Ba'fagi. Yang ke-13, ke-14 Bahasan. Yang ke-15 Bahasin. Yang ke-16 Basurrah. Yang ke-16 Basukuta. Yang ke-18 bin Hashim. Yang ke-19 bin Sumait. Habib Bahar bin Sumait ya ikhwan. Semua orang Indonesia bilangnya bin Sumit ya ikhwan. Sebetulnya bin Sumait. Orang kalau dengar bin Sumit dianggap jangan-jangan dari Eropa nih. Nah, iya dari Inggris nih. Dipikir bangsa Sumit ini ya ikhwan. Udah gitu rambut pirang lagi. Oh, jangan-jangan ini dari Eropa nih. Enggak, bin Sumit itu satu pongkol tuh. Bin Sumit, Al-Haddad, Basurrah sama Azmat Khan. Satu pongkol. Dan yang ke-20 bin Tohir.